Okay. So kita hari ini kita buat homogeneous equation. Kita punya first maksudnya kita akan maksudnya kita refer to the ordinary apa tu? Ordinary ODE equation kita lah. Alright. So macam ni kita nak tahu dia punya macam mana kita nak tahu yang kita punya ni adalah homogeneous. So kita kena test. Okay, daripada kita ada dy dx tu, kita akan ada which is sama juga dengan function of xy. And then, bila kita nak tengok dia homogeneous, only and only if dia adalah, bila dia, kita letak lambda ni, x, lambda ni ataupun changes dia, adalah sama juga dengan f xy. And then, bila kita dah confirm dia homogeneous, barulah kita boleh dapatkan kita punya equation yang kita nak, macam kita buat dalam, kita punya apa? Dalam kita untuk softkan dia punya equation tu lah, equation ODE kita. Okay, so now kita nak tengok, macam ni kita kata dia adalah apa tu, dia adalah contoh dia adalah homogeneous equation. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. So contoh yang pertama, kita ada kita kata dia example. Yang we tengok on 1, 8 ni, kita ambil yang tengok yang A ya. So kita ada dy dx sama juga dengan y minus x. Okay, now kita akan letakkan apa tu, y tambah siapa, x. Okay, now kita akan tambahkan, kita akan tulis macam ni lah. So, ni adalah sama juga dengan f function xy ni. So, y tolak x. Alright, yang kita ada y tambah x lah. Alright, so kita letak macam ni. Letak lambda ni tadi, lambda x dengan lambda y. So, kita akan masukkan, gantikan semua itu. Maksudnya, x tu kita akan gantikan dengan lambda x. Dan y tu kita akan gantikan lambda y. So, kita akan letakkan. Okay, ini akan jadikan lambda y. Ini tolak lambda x bahagi dengan lambda y tambah dengan lambda x. Okay, so what to do next? So, what to do next? Kita akan keluarkan yang ini. So kita akan keluarkan jadilah lambda y tolak x. Sini ada lambda y tambah x. So kita boleh cancel out, betul tak? So kita boleh cancel out kan itu. So apa yang remain atau yang tinggal adalah y tolak x, y tambah x. So still sama kat situ. So barulah kita kata dia adalah sama dengan fxy. So, maksudnya jawapan ini adalah sama dengan xy. Okay? Okay, kita tengok yang C. So, kita nak tengok macam contoh yang mana yang dia tak, dia ataupun dia tak sama, atau dia tak, ni tadi. Okay, yang tadi tu kita kira homogeneous lah. Bila dia sama tu, dia adalah homogeneous. Alright. So, kita ada yang y ni. And then kita ada, maksudnya samalah kita punya function yang fy sama juga dengan x tolak y. So, bila function xy sama juga dengan f yang, sama dengan f yang ada lambda x, lambda y. So, ini consider as a homogeneous. Homogeneous. So, dia sambung kat sini. Alright, kalau f xy ni not equal to ni lambda x lambda y, so this one is not homogeneous. Alright, itu dia punya konsep lah. Alright, kita kena konsep yang ni dulu. Macam kita contoh, macam kita yang ini, dia adalah sebelum kita buat separable. Maksudnya kita kena dia kena tahu faham variable dulu, baru kita buat homogeneous lah. Okay, so yang ini kita akan masukkan, gantikan yang kita punya f lambda tu tadi. So, kita masukkan lambda, lambda x tolak dengan lambda y. Okay, so sekarang kalau kita keluarkan dia pun, alright, kita tak boleh cancel out kan dia punya lambda ni. So,
Bila dia jadi macam tu, dia adalah tidak samalah dengan maksudnya ini. Not equal to f x y. So, not homogeneous equation. Yang tadi ni tadi, kita adalah homogeneous equation lah. Okay, yang tengok tadi tu. Kalau yang tadi ni, kita panggil. Yang ni adalah sama kan? So, bila dia sama. So, yang ni adalah sama f. Kita tengok balik. Sama juga dengan f yang ada lambda x, lambda y. So, this one is a homogeneous equation. Okay? So, boleh kot faham eh? Alright. So, kita akan tengok contoh. Kita nak solvekan dia pula. Alright? Kita akan next. Ni lah. Next part. Okay, sebelum kita pergi yang contoh solution untuk homogeneous equation. So, kita tengok yang contoh E tu. So, maybe ada yang agak confused kan. So, ini kita, bila ada yang macam ini, kita kena jadikan dia dalam bentuk dy dx sahaja dulu. And then baru kita boleh solvekan dia lah. Alright, ni ada ln y tolak ln x. So, dia adalah sini kita dy dx adalah sama juga dengan x, y. Nah, kita bawa ni lah. Kita bawakan y ke sini. So, ln y tolak ni. Ini bukan separable. Ini kita nak check dia homogeneous ke tidak. Alright, so ini adalah, maksud dia, dia adalah kita punya ni lah. Fxy, just xy, ln y tolak ln x. Okay, now kita akan substitutekan dia punya yang ada lambda x, lambda y. So, ini akan jadi. So, kita akan jadikan. Kita akan jadikan yang ni. So, kita ada. Ini kita gantikan lambda x. Ini adalah lambda y. Ini kita ada ln lambda x. Ln lambda y tolak ln lambda x. Okay. Now, kita akan jadikan dalam ini, kita dah boleh cancel out dulu. So, dia dah tak ada lah. Right? So, dia satu x, y. Okay. So, now, yang bahagian yang ini, macam mana? So, kalau dia tolak, dia bersamaan juga dengan ln y bahagi dengan ln. Inilah lambda. Ini lambda x. So, yang ni kita boleh cancel out kan dia. So, dia hilang. So, dapat tak sama? So, dia akan dapat juga dengan x, y over y, x, y, ln y over x, which is adalah sama juga dengan yang tadilah. Ini pun sama jugalah, x over y. So, yang ini adalah ln y bahagi dengan x. So, dia adalah sama. So, dia adalah homogeneous equation. Okay, so dia adalah homogeneous equation. Okay.